Siapa kita? Di mana kita? Fajar Tur. Lambai-melambai karena kamera. Ini Mas Singkinnya. Ya, dibantu oleh Nia dengan Mas Faisal ya. Selamat sore. Selamat sore. Dan saya sendiri. Dan saya sendiri bernama Fitrah ya. Dan ada teman yang belakang sama masih istri betulnya ya. Bernama Ika ya. Nanti Bapak-Ibu silakan yang mau nyanyi monggo ya. Tentunya dengan bergantian ya kita siapkan. Nanti karena ada YouTube-nya monggo. Mau minta nyanyi rock, tuh mungkin ada rock, suka rock. Tentunya kayaknya semua teman kenangan itu ya. Ya, generasi tua sekarang. Iya betul. Dan mungkin nanti kita waktu masuk di tol kita mampir sejenak untuk di terus area Purwodadi ya Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin biar setelah itu menuju ke Gua Maria Batu Riti gitu ya Ibu ya. Iya. Dari kita langsung makan siang di rumah makan Saras gitu ya. Setelah itu kita menuju Krishna karena perjalanan habis makan siang makan malam ya. Makan malam nanti insya Allah kita bawa ke Krishna gitu ya. Jadi sekalian belanja sekalian makan, jadi belanja dulu Bapak Ibu ya, habis belanja baru makan, baru check in hotel ya. Untuk kamar hotel kemarin udah dibagi, udah tahu semua ya, untuk satu kamar isi 3 gitu ya. Terus untuk besok paginya jam berapa itu Bu Evin? Jam 6 sini atau jam 6? Jam 6 Bali ya. Kalau jam 6 Bali berarti di waktu pukul 5 ya. Jadi siap-siap bangunnya, jangan sampai lupa gitu ya. Jadi jam 6 Bali karena pakai Wita, tolong pakai jam yang ada di HP gitu ya. Nanti sudah kita siapkan di sana, yaitu di tempat pertemuannya atau di tempat tetap promo ya, yang harus nyanyi dulu ya. Bentar, saya hafal orang dulu. Ini absensi. Iya, pasti tahu saya Pak. Absen. Banyak yang pintar nyanyi soalnya. Di absen dulu. Lagu yang pertama apa? Ibu-ibu, apa yuk? Campur Sari, ya. Nyanyi bareng ya, nyanyi bareng. Siap. Kalian mau ke mana? Kalian mau ke mana? Ini mau ke mana sih? Mau wisata rohani mau. Woi, mantap. Bersama saya, Rebut, kita akan pergi ke Bali. Sekarang kita lagi berhenti di rest area karena pasukan harus turun di kamar kecil. Bersama saya Mr. Alex. Kita harus turun di rest area karena kita harus beristirahat sebentar. Oke.
enggak ini sedikitnya. Iya, siapa ini? Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah supaya kami menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Suatu menunjukkan pukul dini hari ya, pukul 1 WIB. Setelah ini kita masuki pukul 2 WITA ya. Mungkin di tengah-tengah laut nanti di HP Bapak Ibu sudah ganti pukul 2 WITA ya. Nanti sambut jam duluan di sini. Ini jam 5 sama jam 4. Jamnya seisi makannya. Mas. Ini lagi di depan.
Ini kita lagi mau ke apa namanya, Goa Maria, bersama Bapak siapa ini? Bapak Alek. Bapak Alek, ini perjalanan berapa kali? Pertama kali ya? Pertama kali, perdana. Oh, ini. Perdana. Bagaimana perasaan Bapak? Wah, sungguh menyenangkan. Sungguh menyenangkan. Sekarang kami lagi menuju ke Goa Maria dan Jalan Salib. Kalian ini dari mana? Dari Turen. Dari Turen. Ini pengalaman berapa kali datang ke tempat ini? Satu kali. Kali. Bagaimana perasaan Anda? Senang. Senang, karena baru pertama kali. Ya. Ini masyarakat Turen. Ini kita lagi mau kemana ini? Ke Goa Maria. Goa Maria. Ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Dian. Bapak Dian. Bapak Dian. Ini sudah berapa kali datang ke tempat ini? Baru satu kali, Bapak. Bagaimana perasaan Bapak Dian? Sangat senang sekali. Senang sekali. Inilah orang-orang Turen. Kami akan. Mau dada sana mau? Sekarang. Dada sana mau. Ini kita punya fotografer ini. Sama-sama. Sekarang kita sudah memasuki Goa Maria. Hei, siapa kamu? Namanya siapa? Daru. Ini adalah kompleks Jalan Salib. Goa Maria. Hati-hati, Meli. Iya, emang. Dek, namanya siapa? Naya. Hah? Naya. Naya, Naya orang mana? Malang. Orang Malang, Turen. Selamat datang, selamat berdoa. Selamat datang. Sebelah ini nih, pintunya. Oh, pintu sini. Sini, dok. Selamat datang. Selamat berdoa. Ini orang-orang dari stasiun Turen. Semangat kamu. Lorong, ini pintunya, nggak apa-apa, sudah sampai ini. Sampai. Sudah sampai tempat tujuan. Jangan lewat sana. Aduh, di sana. Di sana mana? Aduh, dong. Selamat datang, selamat berdoa. Bandi di situ. Oh ya sudah. Ini namanya Bapak Dian. Ini bersama Bapak Rundi, pemimpin barisan. Selamat datang, selamat berdoa. Sekarang kita lagi berada di Goa Maria Palisari, Pulau Dewata Bali. Bersama mama-mama dan bapak-bapak Turen. Inilah wajah-wajah mereka. Ini adalah halaman Goa Marianya.
Sekarang kita lagi berada di Goa Maria, Palisari, Pulau Dewata, Bali. Bersama umat Stasituren. Pause tinggal gini aja. Oh ya. Jadi enggak usah putus. Nanti mau lanjut aja tinggal gini aja. Oke. Berarti full apa enggak? Putus-putus enggak apa-apa. Berarti enggak full doa ya? Ya, putus-putus. Berarti ya. Kamu pegang handphone selama di sini aja. Selama di sini pegang handphone biar. Jangan keliling. Dan bersama kita sekalian, perjalanan kita, doa-doa permohonan kita, keluarga-keluarga kita, umat Stasituren, dimanapun mereka berada, kita semua, intensi-intensi pribadi kita masing-masing, senantiasa didengarkan oleh Bunda Maria. Dan kita semua, semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas kita sekalian, keluarga kita, dan lebih khusus umat Stasituren, berkat itu turun dan tinggal ke atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini, selamat. Oh, ya. Bannernya kurang ke bawah. Ya, sip. Saking semangatnya. 1, 2, 3.
Oke. Sarang yuk semua yuk. Satu, dua, tiga. Nah, sama HP biar langsung upload. Saya mandi di pasaran tadi. Embernya pecah. Oke, pakai senyum Pepsodent. Satu, dua, tiga. Oke, dadah-dadah lagi ya. Iya. Gereja tua ya. Goa Maria Palasari. Ayo, mau gaya apa aja boleh deh. Terserah lah, nanti lah pokoknya dibeli aja. Bisa dia bisa tuh ya. Saat ini kami lagi berada di Gereja Katolik Palasari, Gereja Hati Kudus Yesus, Pulau Dewata, Bali. Bersama umat Stasi Turen mengadakan siarah pada bulan. Nah, inilah umat Stasi Turen. Kan rumah kami toh. Gereja lama. Ini ibu-ibu dari Solo dan dari Jogja. Ini adalah pastoran Gereja Hati Kudus Yesus Palasari. Dengan ibu siapa? Ibu Windy. Ibu Windy. Ibu Niko. Ibu Niko. Nah, ini suasana pastorannya. Ini berada di pastoran bersama para romo dan keluarga. Nah, inilah suasananya. Albert Okar, Skup Malang. Inilah Gereja Katolik Hati Kudus Yesus. We'll be right back.
Selamat siang Bapak Ibu sekalian ya. Kita sudah sampai di Candi Kuning Bedugul. Tentunya sudah lapar? Belum? Wah mantap. Jadi nanti kita habis jalan baru makan ya. Nanti kita di rumah makan Saras. Gitu ya. Jadi kita jalan-jalan dulu di Candi Kuning. Setelah itu baru makan siang di rumah makan Saras. Terus ke Gua Maria di Batu Iti. Oke. Setelah itu baru kita menuju ke Krishna. Makan malam di Krishna juga sekalian. Oke Bapak Ibu, sekarang ini kita turun. Bawa yang penting aja. Nanti tolong untuk jalan jangan cepet-cepet, jangan kenceng-kenceng ya, biar dokumentasinya bagus. Itu oke. Terima kasih. Temannya Pak Alek? Hah? Orang mana? Orang sini. Teman? Kupis. Oh, dia yang ada di sini? Iya. Nanti makanya di... WKG di belakang saya. Satu barisan WKG. Dari turun ke belakangan. WKRI, WKRI, Siapa kita? Di mana kita? Fajar Tur. Lambai melambai karena kamera. Selamat datang Astuti. Selamat datang Saras. Saras Astuti. Saras Astuti. Ayo Saras Astuti. Selamat datang Saras Astuti.
Tambun. Selamat makan buat kalian yang lagi makan. Selamat makan. Baiknya, yang jelek bukan terlihat jeleknya. Kalau di Bali kami mengenalnya dengan nama hukum karma pala. Karma itu perbuatan, pala itu hasil. Hasil perbuatan. Semua orang akan terima hasil sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Berbuat baik, becik, hasilnya juga becik. Berbuat ala, olo, hasilnya juga Allah. Nah itu, jadi semua sesuai dengan perbuatan. Tidak ada orang memanen perbuatan orang lain. Semua akan memanen perbuatannya, karmanya sendiri. Begitu, kami percaya dengan adanya karma pala yang akan diwakilkan pada siapapun. Sudah tahu jawab pribadi pada Tuhannya masing-masing. Oke, okay? Nah, sudah makan siang? Sudah. Sekarang kita ngapain habis makan siang? Oh jangan, jangan dulu, belum waktunya. Kita cerita-cerita sampai menuju ke arah. Nah, ini ada kunjungan satu lagi. Saya pernah ke sana ya. Di sini di Peturiti, saya pernah dulu, enggak tahu sekarang siapa yang di sana. Dulu ada Romo Dinong dulu sekali Romo Dinong, tapi katanya beliau sudah tugas belajar ke luar negeri beliaunya. Nah, enggak tahu siapa sekarang Romo yang di sini. Apa sebutannya, retret gitu ya? Benar ya? Retret ya, benar ya sebutannya ya. Ya, jadi sempat ke sana saya membawa, kalau saya juga sempat ikut jalan salib, melihat jalan salibnya. Nah, itu juga ada Gua Marianya, sempat melihat juga. Walaupun saya orang Hindu, saya pengen tahu, boleh tahu ya Bapak Ibu ya. Pengen tahu cara beribadah agama lain, tetap menghormati cara beribadah dari agama lain. Jadi saya pengen tak melihat, saya ikut jalan salib. Emang enggak sepanjang yang ada di air sana. Di kan sini juga ada air sana, juga ada Gua Maria ya. Cuman sayang jalannya masih kecil, susah dijangkau oleh bis besar. Kedepan mudah-mudahan nanti ada perhatian jalannya diperlebar sehingga umat-umat dari luar Bali kalau pengen berziarah wisata rohani bisa ke Air Saneh, ke Gua Maria yang ada di Air Saneh ya. Suahe, mudah-mudahan ada jalan ke sana. Sementara di retreat itu nggak ada parkir, saya mau ajak parkir depan sini, tapi jalan sedikit 200 meter nggak apa-apa ya. Nah ini aduh-aduh, soalnya nggak boleh, mudah kalau kita paksakan, kalau dipaksakan. Dia mundur? Enggak, rek turun enggak? Turun aja, lurus jalan. Lurus aja. Pulangnya kalau udah selesai kumpul nanti busnya ke bawah, tapi cepet-cepetan naik bis. Gitu loh, biar enggak molak-balik naik. Jadi kasarannya turun jalan sedikit. Nanti kalau udah selesai kumpul dekat retreat, kalian bisa menjemput cepet-cepetan naik bus karena enggak bisa lama-lama parkir di sana. Gitu Bapak Ibu ya. Soalnya kalau kita parkir di retreat, kita turun ke retreat yang depan itu lemas. Kita buka talinya sedikit. Pakai di sini kalau enggak apa-apa ya Mas ya. Enggak apa-apa kayaknya Mas. Izin sama tukang warung sebelah sini. Izin sama tukang warung sebelah sini, tanyain sama tukang warung sebelah sini. Apa dek kene? Gua marahnya setelah bangunan ini, Bunda. Jadi kita lewatin bangunan ini.